Okey, hari ni bawa nak bawa ke satu tempat di hulu Kelantan, di mana kawan bawan membela lembu. Okey, kita tengok. Oh, banyak dah. Bawan hari ni bawa kaedah orang kampung ataupun kaedah bubun memanggil lembu dia, memanggil lembu dia yang berada di persekitaran inilah, tapi tak nampak. Tapi dalam video ni sebenarnya dia ada bunyi dia, dia ada bunyi yang di bawah dia menyaut lah, menyaut panggilan daripada penggembala ni. Ni penggembala ni dia dipanggil, lembu tu akan datang. Lembu tu akan datang, menyaut dulu. Ada bunyi buh-buh di bawah, tapi dalam video ni tak dengar lah. Tak dengar lah. Dia akan datang dalam bawah ni. Akan datang kepada gembala kerana gembala ni membawa sesuatu yang disukai, yang disukai oleh lembu. Kita akan tengok nantilah apa yang disukai oleh lembu ni sehingga sanggup berkejar, sanggup berebut-rebut lah. Ok, kita tengok dalam video ni. Jika ada manfaat, sila share, kasih subscribe, tekan loceng. Menyusu. Menyusu. Ni tengok semua nak pergi menyusu. Menyusu. Ini ya dia punya ni. Penari, oh penari, oh. Aduh. Oh. 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 Kan di sana. Negara mana? Ini okey dia. Memberi garam, air garam. Oh, dia lari mari. Ya, kedatangan. Aku tak ada. Tunggu ni, sana ni. Tak kata ini kan ni? Banyak yang minum.
Di kandang ada ni enggak? Ada garang enggak? Tak ada. Tengok orang luar. Mencari garam. Ini tak ada garam. Di sana tu berebut. Terpaksa lari ya. Pasal lari habis di sondainya. Minum air garam kepada lembu-lembu. Ini sebagai alternatif lah, alternatif kepada kebiasaannya kita letak garam, garam buku di reban. Ini sebagai alternatif untuk mereka manja-manja lah dengan lembu, dengan gembala dengan lembu. Rebut-rebut lembu menjilat garam.
Ini bukannya, ini bukannya, ini handphone lah. Ini handphone lah. Ini bukan, ini handphone. Ini handphone, bukan, bukan garam. Ini lembut juga.